Hey, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Faizal Azwan di vlog Selamat Fana Fotografi. So, aku dah seminggu aku tak buat konten untuk aku punya YouTube channel. So, 3 hari lepas aku ada buat Q&A dekat IG aku. So, hari ni. Tapi sebelum tu, korang kena follow IG aku, korang pergi buka Instagram korang, korang buka, korang search at FZAZWAN Fazwan, korang follow IG aku. So aku nak bagi fakta sikit kat korang. Aku tu siapa-siapa yang tak follow ke? Siapa-siapa yang follow sebenarnya? Ha, siapa-siapa yang follow IG aku tu, diorang adalah very very stylo, very very cantik untuk yang perempuan yang follow IG aku tu. So mana yang tak follow tu, malah aku nak cakap kan. Aku tak ada, aku gurau je. So jangan lupa follow IG ku, jangan lupa subscribe channel ni, like, share and comment. Korang boleh share dekat kawan-kawan korang, family-family korang. Boleh tengok aku buat YouTube channel, konten-konten yang so, jangan lupa kita stay tune dengan Q&A. Aku akan jawab Q&A korang yang hari tu tanya dekat IG aku. Jangan lupa. Okay, korang tengok je apa aku akan jawab dengan soalan-soalan yang diorang tanya dekat aku. Okay, ingat tu. Okay, let's go. Sus. Okay guys, aku akan jawab Q&A korang dekat sini. Okay, so aku nak scroll dulu. Banyak gila soalan yang korang tanya. Aku akan jawab mana yang aku boleh jawab saja. Okay, okay. Thank you yang mana yang tanya dekat aku Q&A. Tak kisahlah tentang apa sekalipun, macam-macam soalan aku tengok dekat sini. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi itulah, aku cubalah jawab mana yang aku mampu. Okay, mesti korang tertanya kan, Faizul berwajah baru. Bob berwajah baru kan. So aku baru je gunting rambut ni. Tapi lepas raya hari tu, time raya tu aku tak gunting pun. Memang panjang gila rambut aku. Memang buruk sangat-sangat. Ya Allah, aku OOTD tu pun yang aku buat video last tu, buruk gila. Takpelah, janji aku kemas. Cik, kemas. Korang, aku dah scroll ni banyak gila. Ya Allah. So, first soalan, raya tahun ni tak buat open house ke? Siapalah tanya soalan ni. Aku akan tutup lah siapa yang tanya tu kan. Memang tak buat lah, sebab kita kan PKPB. So, sekarang kita nak jaga, nak putuskan rantaian. Aku lupalah rantaian COVID-19. So tak ada lah, aku tak buat open house. Biasa aku buat dalam macam raya kedua, ketiga macam tu kan. Tapi tahun ni aku tak buat. Kalau try buat vlog makan-makan pun okey juga. Ada buat, tapi aku tak buat yang macam mukbang ASMR. Aku tak beria, just untuk review, simple-simple sahaja. Macam tu. Okay, next kita pergi. Selalu tengok orang macam edit gambar yang gelap pun boleh cerahkan. Tak pandailah. Lepas tu dia tanya lagi, nak tanya macam mana nak edit gambar paling basic, at least guna app sekat phone je. Okay, soalan yang pertama tadi, selalu tengok orang edit gambar yang gelap pun boleh cerahkan tak? Sebenarnya dia bergantung pada cara kita tangkap. Walaupun kita guna phone, dia ada cara tau sebenarnya. Nanti korang pergi buka, aku ada buat tutorial. First YouTube channel aku buat, aku ada buat tutorial dekat situ. Korang pergi search, nanti aku letak dekat sini apa nama tajuk tu. Okay, nak tanya macam mana nak edit gambar paling basic, at least guna apps kat phone je. Okay, siapa pakai iPhone, dia ada editing yang untuk iPhone punya, yang untuk iOS punya. So dekat situ korang boleh guna. Kalau Android, aku boleh suggestkan untuk korang guna Lightroom Mobile. Simple je. Nanti korang tengok tutorial dia. Simple je. Okay, next. Kita pergi. Hi Bob, nak tanya macam mana nak dapatkan gambar yang cantik walaupun pakai phone je. Okay, tips dia, kalau pakai phone je, yang penting lighting kena cantik. Available lighting, lighting yang dekat luar rumah. Itu je. Simple. Jangan berpusing ke arah belakang cahaya. Biar subjek kena cahaya, tak apa. Tu je, simple. Ni biasa perempuan ni tanya soalan macam ni kan. Abang Bob, suggestkan apps yang best edit gambar dekat Android, iPhone dengan tutorial. Lepas tu seorang lagi tanya, edit foto portrait dan panorama. Okay, apps tadi saya dah cakap. Apps yang biasa aku guna, saya tadi. Lantak lah.
apps yang aku guna adalah Lightroom Mobile, Vesco. Itu pun sudah memadai untuk iPhone dan juga Android. Lightroom dengan Vesco. Nanti aku letak logo dia, korang cari, okay? Edit foto, portrait dan panorama. Aku nak buat edit foto, portrait. Panorama aku tak pernah cuba, tapi insyaAllah aku akan cuba. Ni adalah satu suggestion yang bagus. Okay, next. Abang Bob, bila langsungnya? Kau tengok ni. Aku rasa terbalik kot kat sini. Ha. Abang Bob, bila langsungnya? Langsung apa tu je? Cuba bagi tahu langsung apa. Ha. Langsung kahwin ke? Ish, jangan tanya soalan macam ni lain kali. Dah, okay. Next, ada tak tips nak photoshoot nampak tinggi? Ada, cara dia. Aduh, ni mesti perempuan ni tanya ni. Nak nampak tinggi, korang ambil low angle. Ha, nanti korang nampak tinggi, tak nampak rendah. Jangan straight macam ni. So, korang daripada bawah macam ni. Haa, macam tu. Okay. Berapa rate fotografi? Ada orang yang tanya, berapa rate fotografi aku? Rate harga untuk apa tu? Wedding, portrait, maternity, aku banyak. Okay. Kamera apa yang bagus untuk beginner? Kamera apa yang bagus untuk beginner? First, dia kena ikut bajet kita tau. Lepas tu, kita survey dekat kedai and then kita buat research dekat Google. Google kan banyak kan. So, korang nak guna kamera tu untuk apa? Contoh DSLR, mirrorless ataupun action camera. Di antara tiga ni. Kita ada tiga jenis dia. Okay? Macam aku, aku guna setakat ni kamera 6D dengan lens 50mm je. Simple. Untuk aku shoot wedding, portrait, whatever lah. Okay. So, next. Kamera jenis apa yang kau guna untuk shoot? Kamera apa yang... Kamera jenis apa kau guna untuk photoshoot? Ha, tu soalan dia. Sebelum ni aku guna 60D. Tapi, ni aku baru pakai dalam berapa bulan eh. Aku baru tukar. So, aku dah pakai kamera Canon 6D full frame dengan 50mm. Ni je aku pakai. Simple je kamera aku. Tapi berat juga untuk lelaki, okey lah. Untuk perempuan aku suggest korang beli mirrorless. Ha, dia boleh buat travel, boleh buat masuk dalam bag kecil, simple, okey. Okey. Ada orang tanya, antara skill dengan kamera, mana lagi penting? Mat hari raya, jangan lupa follow IG Nur Rahimi. Dia suruh follow IG dia. IG dia nama Nur Rahimi. N-U-R-R-A-H-I-M-I-E. Ha. Antara skill dengan dengan kamera. Bagi aku, first kita kena ada skill. Kau gunalah kamera apa sekalipun, kalau skill kau tak mantap, tak hebat, tak apa orang kata, macam tak, kita tak research segala benda, tak explore segala benda dalam kamera ni, selagi tu kau tak akan dapat gambar yang best, the best. Bagi aku skill lah, skill paling penting. Okay, next. Macam mana kita nak jauhkan daripada orang yang selalu downkan kita? Soalan ni lain pada lain. Aku suka. So, aku senang je nak jauhkan diri daripada orang yang selalu downkan kita. Kau tak payah contact dia, tak payah follow IG dia, tak payah tengok segala benda lifestyle dia. Kau buat tak tahu je. Dia tegur-tegur, dia tak tegur lantak kau lah. Okay, next soalan. Share apps or software apa guna untuk editing gambar and video? Between cover lagu satu box. Aduh, apps lagi dia tanya. Tak apalah, aku jawab. Aku guna Lightroom Mobile dan juga Vesco. Kalau untuk video, aku recommend untuk korang guna InShot pun dah nice. Dia suruh aku cover satu lagu. Boleh? Aku cover satu lagu. Malam ini akulah seniman setelah kita putuskan tunangan. Cukup lah situ. Aku cover satu je. Tak habis lah. Nak habis korang tengok IG aku lah, follow IG aku. Okay, next. Trust me, dia edit padu. Ni suggestion ke dia puji aku? Aku rasa puji kot. Terima kasih yang memuji. Macam mana nak cari angle and lighting yang lawa, cikgu? Angle ni dia banyak, tak silap aku. Angle, high angle, low angle. Boleh guna rule of third kalau nak gambar lawa. Rule of third tu kita guna grid lah. Dekat phone kita ada yang petak-petak tu kan. Tu je, simple. Okay, next.
Starting price untuk package pengantin nikah sanding outdoor. Kita nak kahwin ni. PM. Nanti kita jawab. Kita share harga. InsyaAllah. Okay, next. Soalan yang terlintas ialah, bila boleh makan nasi minyak eh? Bosanlah asyik makan ketupat je. Siapa tanya soalan ni lah? Nak aku tunjuk ke nama dia? InsyaAllah, insyaAllah. Cukup duit nanti, Bin. Cukup duit nanti kita makan nasi minyak, okay? Boleh ajar main keeper tak? Boleh. Kalau korang nak tahu, aku ni dulu bekas player main bola. Aku position aku keeper. Nanti aku share gambar aku kat sini. Okay, dengan gambar team yang aku pernah latih lah. Budak sekolah lama aku juga. Okay. Okay, ada tips yang menarik untuk cantikkan gambar di IG tak? Gambar ni first bagi aku, kita kena shoot daripada phone ni lah. Memang kena dah cantik seeloknya. Jangan fokus pada editing sahaja. Aku sebut apa? Jangan ke tadi? Tak ingat lah. Ha. Jangan fokus pada editing sahaja. Korang kena cari lighting yang cantik. Available lighting dekat luar tu pun dah cantik. Yang penting jangan membelakangi cahaya kalau guna phone tu. Okay? Pakai kamera apa yang boleh connect dengan phone terus? Aku pakai Canon 6D ni lah. Sebab Canon ni dia ada wifi tau. Kalau korang nak cari kamera yang boleh connect dekat phone terus, korang cari kamera yang ada wifi. Senang. Sekarang banyak dah kamera yang ada wifi. Sebab teknologi kan makin tinggi kan. Okay, macam mana Bob kumpul duit untuk beli first kamera dulu? Wow, soalan ni gempak ah. Aku suka lah soalan ni. First, dulu aku pakai apa eh? Canon 1000D. Canon paling cikai eh tu. Tak ada video, just boleh tangkap gambar macam tu je. Aku kumpul daripada guna duit raya. Ha. Lepas tu baru aku sambung belajar, baru aku tukar sebab aku dapat marah. Aku gunalah sikit-sikit kan. Ha, macam tu lah aku kumpul duit. Sampai sekarang aku dah buat job sendiri, aku boleh tukar kamera yang lagi elok lah, lagi okay. Ha, alhamdulillah. Ha, banyak gila soalan aku jawab hari ni. Dah, itu saja apa ni Q&A yang korang tanya dekat IG, aku dah jawab semua sekali. So, terima kasih yang bertanya dekat IG. Okay, then aku nak cakap, jangan lupa subscribe channel aku ni, like, share, komen. Dan korang jangan lupa follow IG aku. Pergi tekan sekejap je, korang follow je IG aku. Nanti korang tak tertinggal dengan konten-konten yang menarik. Boleh tengok gambar-gambar aku, shoot artwork aku dekat situ, dekat IG aku. And then kita jumpa di next vlog. InsyaAllah aku akan buat vlog yang akan datang dalam masa terdekat ni. Ini pun dah lambat seminggu aku tertinggal buat Q&A ni. It's okay, tak apa. Thank you yang mana support. Thank you. Aku lupa nak cakap thank you juga yang mana yang dah subscribe. Aku dah 1K subscriber. Alhamdulillah, syukur. Dalam masa berapa bulan dah sebelum raya itu, 1K alhamdulillah. Okay, lepas ni korang komen lah, suggest sikit nak buat video tentang apa-apa. Tak kisah, nanti aku baca je komen tu. InsyaAllah kalau sempat aku baca, okay. Kita jumpa di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.